Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dewata Samudra atau Pak Omakodin. Jadi hari ini saya akan lomba burung lagi. Lombanya itu saya akan mencoba burung bahan lagi. Sekarang saya akan coba-coba burung bahan sekaligus memberikan informasi buat rekan-rekan Kicomania, khususnya yang suka konin ya. Dan hari ini saya akan seperti biasa ke Pasar Satria di Denpasar. Aduh, panasnya joknya. Terus kita akan coba burung baru. Burung ini benar-benar baru. Jadi ini burung tadinya engkel, belum saya setting betina. Dan udah saya setting Lina, baru sehari saya setting. Saya akan lihat gimana nanti dia di atas kandangan seperti apa, dan saya akan kasih tahu tips-tipsnya seperti apa di kandangan serta pengkondisiannya di lapangan seperti apa. Jadi buat teman-teman yang nonton, ikutin terus video ini sampai bertemu di kandangan. Halo teman semua, saya sekarang sudah di gantangan. Sekarang jam 12:30 dan seperti yang sudah saya bilang tadi, saya hari ini akan coba burung bahan yang saya baru koloni kemarin Sabtu ya. Ini hari Minggu dan saya kasih betina itu baru kemarin sekitar siang kalau nggak salah. Iya, baru siang saya kasih. Burungnya itu ini yang di tengah. Iya. Burungnya yang di tengah itu baru kemarin saya koloni, dan tadinya burung engkel, saya dapatnya posisi engkel belum di betina, dan saya coba kasih betina. Dan untuk perawatannya sendiri dari kemarin cuman saya koloni ya, sama koni-koni yang lain saya koloni-koloni. Terus untuk pakannya sendiri tidak ada yang spesial, nektar biasa, nggak ada campur apa-apa. Untuk kroto terus setiap hari saya kasih terus, karena saya burung-burung yang baru datang dari Jawa dan datang ke Bali saya kondisikan supaya lebih sehat aja ya, kasih nutrisi dan protein terus. Dan nanti akan saya coba untuk perkara gantangannya, posisinya terus nanti dia seperti apa akan kita lihat, mainnya gimana, terus step saya nyambut betinya kapan, itu nanti saya akan jelaskan di video ini. Jadi saya sekarang untuk konin yang baru, benar-benar baru di beti, dan ini baru dibawa kantang, itu saya taruh di koloni dulu. Fungsinya apa? Untuk biar tahu kondisi di sekitar. Paling tidak kita taruh di kolonian dulu supaya dia, kalau dilihat sih kayak udah burung mapan ya, tapi saya belum tahu di atas nanti dia bakal seperti itu atau tidak. Tapi kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Dan untuk onclingnya, untuk dia main-main tangkring itu pasti ada, karena hari ini dia baru sekali gantang di sini karena baru di set betting kemarin ya. Nanti kita lihat aja gimana proses dia di gantang seperti apa. Pantengin terus video ini. Oke teman-teman, ini konin habis ini naik. Ini posisi sudah saya cabut betina. Saya akan lihat gimana kondisinya dia setelah dicabut. Saya kurang, karena ini settingan awal, saya nggak begitu melihat kapan harus dicabut, kapan harus, berapa lama harus dicabut dulu ya, karena saya nggak tahu. Ini kita cari settingan dulu. Kita cari settingan dulu gimana dia setelah dicabut bunyinya seperti mana, di atas gimana, saya juga nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari bunyinya oke sih, maksudnya dia kelihatannya akan mapan lebih cepat dari perkiraan saya.
Ini saya liatin ke teman-teman ya. Ini barusan sudah saya bersihin. Saya sudah ambil pakannya. Saya isikan satu pakan aja, hanya pakan utama aja. Dan ini dia. Nah, itu ya kondisinya dia. Dan saya akan coba pakai pancingan. Dia mau apa enggak? Saya enggak tahu. Saya akan coba pakai pancingan. Ancaman baru. Mana HP saya? Tapi kayaknya udah mau naik, jadi enggak usah pakai pancingan. Saya langsung gantang aja. Tapi kayaknya gantangnya harus lebih. Kayaknya tadi nyabutnya harus lebih lama deh. Jadi kita lihat aja. Saya akan coba gantang ya. Pastikan ketika teman-teman gantang bersih ya. Bersih. Semua harus bersih, jangan sampai ada yang tertinggal. Kita akan lihat. Untuk posisinya kita akan letakkan dia di pinggir, cuma dapat juga pinggir. Ini ya. Tapi kayaknya di awal dia akan bingung. Kayaknya dia akan bingung. Karena ini baru ya. Tuh, ya kan? Seperti yang saya bilang di awal, dia akan bingung di awal. Dia akan loncat ke sana ke sini karena memang burung baru. Itu wajar buat teman-teman semua yang mau set ankle baru pelihara. Itu wajar. Tidak masalah. Teman-teman bisa lihat di sini nomor 35 deh ya. Dia masih bingung karena dia masih baca situasi, masih baca gantangan. Jadi dia masih bingung. Tapi tidak masalah. Oke, teman-teman, ini sekarang sudah jalan beberapa menit dan saya posisi agak jauh memang dari burung. Ini burungnya yang ini. Sudah terlihat dia bingung. Tadi sempat naik turun, tapi buat teman-teman yang baru belajar, baru set ankle, set Betty font saya, itu wajar, enggak masalah. Jadi teman-teman jangan ngerasa bahwa wah ini nggak akan jalan, enggak ya, karena proses itu memang seperti itu. Nanti kita akan coba terus-terus dan terus. Jadi teman-teman jangan pasrah dulu. Kita akan coba terus. Jadi rutinin. Yang penting kalau main konin set bet itu rutinitasnya yang harus dikonsistenkan ya, supaya burung terbiasa dan mapan. Kita lihat di sana dia naik turun, nah, kayak burung bingung. Tapi sesekali dia bunyi, tapi tidak masalah. Oke, teman-teman, ini oke, baik. Jadi ini posisi sudah turun di gantangan dan review dari saya untuk burung ini, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk burung yang baru di set Betty itu dia pasti akan bingung. Dia kadang bunyi, kadang enggak. Dan ini tadi sempat bunyi, terus sempat diem juga, sempat loncat-loncat, tapi enggak masalah karena burung-burung baru itu, burung-burung baru di set bed itu wajar sekali ya, tidak ada masalah. Dan yang penting konsistensinya teman-teman aja ketika gantang burung kayak ini. Memang di video sekarang ini dia tidak bunyi, tapi nanti next saya akan terus kasih update ya, kemajuan-kemajuan dari burung ini. Ini burung termasuk burung baru soalnya. Nah, selanjutnya stepnya, kalau udah tadi sesi pertama dia kayak gitu, jadi tadi dia sempat naik turun ke bawah, naik turun, diem,
itu sempat kayak kepanasan karena memang mungkin cuaca di tempat daerah dia sebelumnya lebih dingin daripada di sini ya, karena Bali memang terkenal panas sekali. Oke, setelah gantang kita biarkan dulu dia di sini atau nanti kita akan pindah di sebelah mana gitu, tapi enggak apa, di sini aja biar dia lepaskan yang tadi dia bingung kan, maksudnya tadi itu dia bingung banget kan, dia baru gantang, dia bingung dia mau ngapain itu, kayaknya dia bingung. Sekarang kita saatnya untuk kayak rilis emosinya dia di sini ya. Kita tunggu aja sampai benar-benar sudah kondisi. Biarin dia di sini dulu, kita 5 menit biar dia ngelepasin emosinya, birahinya, entah bunyi entah enggak, enggak masalah. Setelah kita masukin lagi betinya. Setelah itu kita lihat apakah memungkinkan untuk dilakukan percobaan kedua atau tidak, nanti akan saya info. Oke. Oke teman, ini sekarang tadi sesi pertama udah ya, dan posisi burung masih naik turun dan dia cukup masih kebingungan. Nah untuk sesi selanjutnya kayaknya juga nggak memungkinkan untuk dinaikkan, tapi di next minggu, minggu depan akan saya coba lagi dan kita akan lihat gimana update-nya, gimana kemajuan si burung. Teman-teman bisa lihat, kalau burung yang belum mapan, dia kan kayak gini nih, dia kan diam tuh, tapi kalau dia nanti mapan, kita lihat aja update-annya, dia akan seperti burung yang mapan, bocor, walaupun sedang ada di pangsa ini. Jadi teman-teman, buat yang baru mau koloni set Betty, yang benar-benar baru di koloni, itu jangan khawatir. Sekali, dua kali, empat kali, lima kali, enam kali masih memungkinkan untuk 7 atau 8 kali nggak jalan. Tapi biasanya ketiga atau keempat dia udah mulai mapan. Jadi jangan bosan-bosan untuk melakukan settingan koloni seperti ini. Walaupun teman-teman sekali gantang nggak masuk, sekali dua kali masih burung naik, itu nggak masalah. Pokoknya nggak masalah. Lakukan terus menerus rutin. Intinya pokoknya teman-teman harus rutin ya. Jangan bosan-bosan. Dan teman-teman juga bisa lihat di video-video saya yang lain gimana cara setting, gimana proses koloni ya. Nah, untuk pakannya konsistenin terus. Apa yang teman-teman kasih dari awal, kasih itu terus. Dan kalau yang kuning ini, teman-teman biasanya di channel saya sering nanya tuh, om itu yang kuning apa? Yang kuning ini dia cuma pendongkrak aja, bisa teman-teman kasih air gula, bisa madu. Oke. Untuk kloto sama pakan ini ekstra biasa, standar. Saya nggak pakai vitamin, ya. Saya nggak pakai vitamin sebenarnya, karena biar tahu gimana sih dia di versi standarnya mainnya gimana, versi pakai ini gimana. Jadi itu juga harus tahu, teman-teman harus perhatian juga ya. Dan kebetulan di burung tadi sempat bunyi juga, sempat bocor juga ketika saya cabut setelah gantang tadi, dia sempat bocor. Artinya ada kemungkinan dia akan mapan setelah ini. Dan perkiraan saya sih mungkin gantangan ketiga atau keempat dia akan mulai lebih enak dan lebih mapan. Mungkin itu aja sih dari saya. Jadi buat teman-teman di rumah, jangan ragu-ragu untuk mencoba sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, tetap jalan terus, jangan berhenti. Oke. Mungkin itu aja. Terus nanti bagaimana di koloni rumah, ya koloni seperti biasa, letakkan dia berdampingan dengan koloni-koloni yang lain. Untuk jaraknya gimana, saya selalu menerangkan untuk jarak itu nggak ada masalah ya, walaupun teman-teman nggak ada space itu nggak masalah, walaupun dia mepet banget segini, mepet nggak apa, jarak segini nggak apa, jarak 5 jari ini nggak apa. Dan pastikan ini nih atas pion ini teman-teman kasih macam biar nggak kena semut gitu ya. Itu aja sih kalau dari saya. Simple sebenarnya main koni itu, simple ya. Teman-teman bisa lakukan terus menerus. Nah ini buat teman-teman yang mau coba setting Betty tanpa harus beli burung yang udah jadi. Tapi kalau teman-teman punya budget untuk beli burung yang jadi, teman-teman bisa beli, nggak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya supaya teman-teman tahu prosesnya seperti apa, teman-teman coba cara ini buat konin-konin yang engkel mau coba-coba setting betina seperti apa, ya seperti inilah caranya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Akan saya terus update konin ini, mungkin minggu depan saya akan ganti lagi ya, yang 3. Dan kondisi konin udah, teman-teman udah lihat ya, ini kalau burung udah kayak gini nih, dia burung udah gak mapan, artinya dia udah bingung, udah tuh. Ditambah lagi seperti yang udah saya bilang tadi, cuaca di tempat dia sebelumnya sama sini ini, di Bali ini panas banget, panas banget. Di Jawa ini
posisi burung dari Jogja dan ini burung kepanasan di sini, tapi nggak apa, itu proses adaptasi sih burung. Oke, baik, itu aja dari saya dan Samudra. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat teman semua, dan jangan lupa ikuti terus video ini supaya teman-teman nggak ketinggalan ya update-update dari saya. Saya dengan Samudra dan teman-teman koin di Bali, salam koin Nusantara. Salam koin Nusantara. Oh, tangan. Kurang ajar kan, begini kan.